Mari kau dangdut. Wow. Wow. Tadi ada si Jenny punya apa di belakang? Melantup apa itu? Melantup apa? Coba ulang satu kali lagi. Toilet, toilet. Dangdut, dangdut, hai, rambut aku karas. Oke, itu dia peserta yang terakhir. Kita teruskan bersama dengan Tengku untuk semalam. Iya. Jenny, apa kabar? Sihat, terima kasih Tengku. Good, good, oke. Okay. Senang boleh gak Tengku? Nggak, kau pilih ya. 4 okay. Atau 8, 4 atau 8 atau 10. Oke, okay, kalau begitu saya persilakan 8 sampai 8 lah. Nomor 8? Oke, okay, soalan nomor 8 untuk Jenny. Jika Anda bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, apakah yang akan Anda minta untuk negeri Sabah ini? Kalau kau berjumpa dengan Prime Minister Najib lah, apa kau minta? Oh my god. Oh. Oke, okay, terus terang. Sebelum saya nyanyi tadi, saya boleh rasakan saya dapat soalan itu. Ya. Oke, okay. Bagi saya kalau saya jumpa Perdana Menteri mestilah gembira. Oke, okay, saya akan minta Perdana Menteri untuk memperluaskan lagi sumukam KDM di Sabah. Seperti kasih tayang di TV kita punya tradisi budaya sumukam KDM ke dalam dan luar negara. Terima nomor 4 itu fungsi yang bagus. Soalannya tunggu nomor 10. Sebagai anak pribumi Sabah, adakah penting Anda mempertahankan bahasa ibunda pribumi KDM selain mempelajari bahasa Inggeris? Jawab. Sebagai anak pribumi Sabah, perlukah kau mempertahankan bahasa ibunda selain belajar bahasa Inggris? Berpikir lama juga. Terima kasih kepada keluarga saya yang datang dari jauh. Memang mustahil kalau di Sabah ini tiada gunung Kinabalu. Apa pula soalan tadi itu? Just kidding. Kau punya? Aku mengharap ada orang jawab soal ini, tapi tidak ada orang memilih. Jika Anda menjadi pemenang pertandingan ini KDM Malaysia Idol, apa yang kau akan buat dengan hadiah 100,000 ringgit? Ini persoalan saya lagi. Sudahlah kau. Ah ini. Apa yang akan saya buat dengan 100,000 ringgit? Ya. Duit saya, suka hati saya lah. Jangan kasih mana. Oke, okay. Baik, kita telah melalui 8 orang peserta dengan